Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Petani Kreatif. Oke, pada video kali ini Petani Kreatif akan berbagi kembali tentunya teman-teman cara terbaru cangkok durian ya, tanpa menggunakan sistem kerok atau pengupasan kulitnya. Nah, jadi cara ini akan lebih cepat untuk keluar akarnya teman-teman, tanpa harus kita melakukan pengupasan kulitnya ataupun dikerok ya. Nah, sebelum lanjut, bagi buat kalian yang pertama kali melihat channel ini, langsung saja untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah video ini. Tak kenal maka tak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman juga menekan tombol lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya. Oke, jadi seperti apa caranya, ikuti terus video ini semua. Jadi kita lanjut untuk tutorialnya ya. Jadi saya sudah menyiapkan ini untuk media tanahnya, yaitu saya menggunakan tanah yang sudah saya fermentasikan dengan sekam bakar teman-teman. Nah, ini tanahnya jadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Langsung saja bagian yang pertama, yaitu kita akan melakukan sayatan ya teman-teman. Nah, ini kita ambil bagian sini, kita sayat seperti ini. Jadi kita tidak mengupas kulitnya ya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan sistem cangkok seperti biasanya ya, dengan cara mengupas kulit atau melakukan pengerokan untuk kulitnya. Tapi kali ini kita akan melakukan belahan saja, lalu kita akan ganjal dengan kayu nantinya. Oke, buat kalian yang penasaran, ikuti terus video ini. Jadi langsung saja ini kita belah seperti ini ya. Oke, kita belah. Jadi usahakan untuk belahannya kita belah agak sedikit panjang. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah kita belah. Oke, bisa terlihat. Nah, ini kita belah seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan ganjal atau kita akan masukkan kayu ya di dalamnya. Ini untuk gunanya untuk mengganjal belahan yang sudah kita buat agar nantinya tetap terbuka seperti ini. Nah, kok bisa terlihat. Nah, agar nantinya bisa tetap terbuka seperti ini, makanya kita ganjal. Nah, kita gunakan kayu seperti ini yang sudah kita belah menjadi dua bagian. Nah, ini kita akan masukkan kayunya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah kita masukkan kayunya satu, kita tambah lagi ya, supaya nanti belahan yang sudah kita lakukan atau sayatan yang sudah kita lakukan ini tetap terbuka seperti ini, agar nanti mempermudah atau mempercepat untuk akarnya bisa keluar. Oke, jadi kita tanpa melakukan pengupasan kulitnya atau melakukan sistem kerok ya teman-teman. Nah, ini adalah cara terbaru. Dengan cara ini akan lebih cepat. Oke, ini kita kecilkan lagi untuk kayunya, kita belah menjadi dua bagian seperti ini. Nah, seperti ini. Kita masukkan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita akan lihat dia jadinya seperti ini. Nah, ini. Oke, kita fokuskan dulu. Tidak bisa terlihat. Nah, ini dia teman-teman. Ini gunanya ganjalan yang sudah kita masukkan ini supaya nanti ini akan tetap terbuka dan nantinya akarnya juga bisa cepat keluar teman-teman. Nah, jadi ini kita menggunakan cara baru ya, atau cara terbaru, tanpa harus mengupas kulitnya yang seperti biasa kita lakukan untuk mencangkuk, ataupun seperti biasa yang dilakukan yaitu sistem kerok untuk kulit luarnya. Nah, ini adalah cara terbaru dan cara ini terbukti lebih cepat untuk keluar akarnya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk melakukan, atau kita akan memasukkan tanahnya. Kita lanjut.
Nah, ini kita lanjut untuk melakukan atau memasukkan tanahnya, teman-teman. Jadi ini kita ikat dulu. Oke, teman-teman, kita ikat. Jadi kita ukur segini. Nah, ini harus diikat dengan kencang ya, teman-teman, supaya nanti ketika terkena air hujan tidak masuk nantinya air hujannya. Oke, maaf, jadi agak berisik karena dekat dengan pembuangan air. Nah, seperti ini sudah kita ikat. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan untuk apa namanya, tanahnya, teman-teman. Jadi sebelum kita masukkan tanahnya, ini mungkin kita jahit sedikit ya, menggunakan kayu atau kita bisa menggunakan lidi ya untuk menjahitnya, supaya mudah nanti untuk memasukkan tanahnya. Jahit seperti ini, teman-teman, supaya nanti plastiknya tidak terbuka dan nantinya tanahnya berguguran. Nah, kita jahit seperti ini. Oke, jadi karena tidak ada plastik yang lebih besar, terpaksa saya menggunakan plastik es ya, teman-teman. Jadi usahakan kalau teman-teman melakukan cangkok, teman-teman juga bisa melakukan pembungkusan dengan plastik yang ukurannya lebih besar, supaya nanti tanahnya lebih banyak dan lebih bagus nanti hasilnya. Oke, jadi seperti ini jadinya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan tanahnya, teman-teman. Kita masukkan tanahnya seperti ini. Jadi untuk media tanahnya saya menggunakan campuran dengan sekam bakar ya. Oke, usahakan semuanya bisa terisi, jangan sampai nanti plastiknya kempes, teman-teman. Kita tambah lagi untuk tanahnya. Awas tumpah. Kita masukkan tanahnya sebanyak mungkin. Nah, seperti ini. Kita bisa tekan lagi supaya nanti plastiknya semuanya akan terisi, jangan sampai kempes ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tambah sedikit lagi supaya lebih bagus. Jadi misalkan nanti kalau tanahnya kering, yang digunakan agak sedikit kering, jadi silahkan disiram dulu ya, karena ini sudah saya lakukan penyiraman sedikit tadi sebelum kita masukkan, jadi tidak perlu kita siram. Nah, oke, langkah selanjutnya kita langsung ikat ya. Kita ikat seperti ini. Usahakan di bagian ujung ini jangan sampai ada sedikit rongga, supaya nanti tidak dimasuki oleh air hujan, agar nantinya tanahnya tidak becek ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut kita ikat ya. Usahakan untuk pengikatan kita ikat agak kencang untuk menjaga nanti supaya air hujan tidak masuk. Oke, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya
yaitu kita ikat untuk di bagian tengahnya ya teman-teman. Kita ikat di bagian tengahnya, jadi kita bisa ikat dari sini seperti ini. Misalkan kita ikat agak sedikit kencang ya, supaya tanahnya menempel pada sayatan yang sudah kita lakukan, agar nanti bisa akarnya bisa cepat keluar. Oke, seperti ini. Melihat apakah akarnya akan bisa cepat keluar atau tidak. Oke, segitu saja video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Saya doakan semoga menjadi orang sukses. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.